polis serdang terhadap aktiviti judi online. Di antara bulan Januari sehingga terkini, yang mana keseluruhan rampasan melibatkan komputer riba, set komputer, telefon bimbit dan juga tablet adalah sebanyak 880, dan wang yang dirampas sebanyak 20,942. Sekarang ni kita buat tangkapan terhadap peniaga dan penjaga dan pemain seramai 310. Tetapi pihak polis sedang memandang serius dan kita telah kenal pasti sindiket yang menjalankan aktiviti judi online di Sedang ini, dan kita kenal pasti juga penganjur dia. Dan dalam masa terdekat, macam yang saya sebutkan tadi, kita akan mengambil tindakan menggunakan Undang-Undang Pencegahan Jenayah, iaitu POKA 2004.